Aku halus siapapun, datang loh. Walaupun terlihat mungil, namun besar kekuatannya di dalam tubuhnya si Baicha. Karena ada susuk. Karena ada susuk dan jadi ritual-ritual yang aneh seperti itu. Biasanya kalau wait a minute. Ini kejadiannya udah lama ya, pasang susuknya? Iya, sudah lama. Setahun, dua tahun. Setahun. Karena saya kerja di sana sudah setahun. Tapi saya masih penasaran deh, kenapa sih kamu gak suka sama Malika, iya. Mbak Ica? Saya bingung, maksud saya sama perempuan gitu kan, ya maksudnya kasih karena saling support. Karena saya lebih cantik dari dia. What? I don't think so. Gini. Kalau kamu gak sepaling cantik di ini, kamu coba berani buka gak topeng kamu? Saya berani buka. Coba, lihat. Karena saya lebih cantik dari dia. Cantik kan saya? Sabar ya, Mbak. Gak usah ketawa kamu ya. Silakan dipakai lagi. Iya, Mbak Ica cantik kok. Tapi saya yang pakai susuk. Emang kenapa pakai susuk? Ya kalau pasang susuk kan berarti gak percaya diri. Cantik-cantiknya wanita kalau nggak percaya diri ya jadi nggak cantik dong. Saya percaya kok sama diri saya, dong saya cantik daripada dia. Iya, oke. Ini dia emosional kayak begini karena memang pengaruh susuknya ya, Roy? Nggak, ini pengaruh dari ini. Kebiasaan dari gini. Ini satu habit. Dimana ketika kita sudah lama di sana, di satu pekerjaan, ngerasa udah senior, itu akan diaplikasiin ke semuanya, hal bisnis, hal apapun. Misalnya kayak udah senior, gue merasa senior gitu. Gue merasa lebih cantik. Nah ini ke bawah-bawah nih, di luar kerjaan. Dari klub nih, di luar dari kerjaan, dia masih ngerasa bahwa dia itu memang diva. Oh, jadi punya rasa superior. Nggak boleh ngalahin siapa. Tiba-tiba kayak gini kamu tadi ngeliat? Saya tiba-tiba lihat dia turun pingsan. Boleh dibangunkan? Baca. 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 Dia nangis ya. Bisa bangun dia gak? Dia pingsan ya? Tolong bantu bangun. Nah, ini kalau lihat dari itunya sih gak apa-apa. Tiba-tiba nyinden gitu ya, Roy? Iya. Kerasukan. Coba deh kamu semua sama perempuan, coba pegang punggungnya dan
baik-baikin pundaknya, ya. Kasih support, kasih energi baik. Kenapa? Jauh-jauh kau! Jauh-jauh! Fuck, man. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Beneran? Dia gak suka banget sama aku. Ya ampun, kakinya berdarah. Ya ampun. Rek, ini keluar. Ya, dia berdarah dari... What? Oh my lord. Keluar dari... Mami, saya minta tisu boleh gak? Apa ya? Tanah. Tisu basah, tanah tisu basah. Dari atas. Maaf ya, mohon maaf. Aduh. Sekali, mohon maaf sekali. Duh. Kenapa, Bay? Jiji. Jiji kenapa? Itu kan darah kotor. Ya ampun, sampai kesini loh. Saya nggak tahu kalau ini... Kamu sama perempuan berani? Nah, tetap aja lah. Kalau saya yang megang nggak sopan. Iya, ini tapi itu darah kok. Kamu pakai glove? Deh. Oh iya, ini the glove. Saya takut nggak sopan. Iya. Mau dilapin? Iya. Sampai kaki tuh tadi dia netes. Saya bukannya apa-apa, saya kan laki-laki, dia perempuan, saya enggak Kok ada gerak-gerak gitu ya? Tuh. Ada yang mau masuk. Saya ngerasa ada yang siapapun yang mau masuk ke studio ini, makhluk halus siapapun datang loh. Dia kerasukan apa nih? Berarti memang sudah dari awal makhluk halus, makhluk gaibnya itu mencuri darah dari datang bulannya dia. Awas batung dia, Malika. Udah, dia udah sadar. Kok saya nggak yakin ya? Coba bangun. Bangunin terus biar nggak malu, malu maksudnya biar lebih sopan. Kita tutupin. Ya, saya butuh bantuan diangkat ya, Man, Om Don. Tegak sini, kamu mau nanya apa? Selamat malam. Kamu yang udah lama ikut badan ini ya? Kamu ditanam di badan ini? Kasihan anak ini ya. Sebelum. Iya. Udah lepas belum sih dia? Tadi siapa namanya? Lupa. Ica. 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 Minum. Mbak Ica. Tadi gak mau usir keluar ya? Mbak Ica. Ica. Aduh, aku kena ini.
Mbak Ica? Mbak Ica. Ini Mbak Ica minum dulu ya. Satu hal lagi yang ingin saya pertegas, ini tadi tuh bukan darah datang bulan, tapi sang makhluk gaib itu menyedot darahnya dari badan-badannya semua sampai keluar di perut juga. Tuh. Oh, jadi darah yang lain. Lihat deh. Masa bisa? Tolong. Jadi gitu sih, kenal nggak ya? Jadi dia badannya justru dikuasain sama nggak tahu ada makhluk gaib dari susuknya, dan darah itu diambil sama si makhluk itu. Satu hal lagi yang saya baca, dia kesini agak bete.